surut. Bila ayat pasang penuh, tanah ni dia akan tenggelam tau. Itu kenapa? Ada macam macam duri duk dekat cok tu. Yang tu kita panggil breeding root. Dia akar pokok bakau. Akar yang bernafas. Kalau kita tengok bukit sana tu, yang tinggi tu, tengok bentuk dia macam King Kong. Kami panggil bukit King Kong. Hanya bentuk sajalah, King Kong tak ada pun. Duduk. Dia color apa? Color putih kan? Tu ada dua lah. Dua. Eh, dia berenang ke? Dia kiri kanan ada. Yang hijau dia, yang hijau dia. Ambil pasti kacang. Ambil pasti kacang. Baik kat dia. Ni pandai. Apa dah monyet yang marah? Ha. Sebab dia geng dia sini. Oh. Sebab dia monyet yang marah.
Dia boleh masuk lah. Ni surut kan ni? Ni kalau saya berdiri atas ni kena terhantu. Ha? Kejap. Bagi dia lompat lah. Dia gigi dia macam atas pasir lah. Boleh cuba lah. Tak ada. Abang tandah kan lagi. Tak berani. Tak apa, dia gigi dia tak tajam. Tangan dia yang lebih besar. Tu dia sumpit nampak.
Okay, terima kasih. Jual ni, besar ni kan?
Dekat kan? Ni dia. Dan dia tak nak. Oh. Dia lari lah. Tak lihat batang kat lain. Kanya ni, ha, ikan barakuda. Kita panggil alu-alu. Jangan jatuh lah. Betul lah, jatuh apa dia buat? Takut dia gigit lah. Oh ni ni. Rumah ikan nemo lah. Umpan ni hanya ikan nemo saja boleh duduk dalam tu. Ikan lain tak boleh. Tak boleh. Dia duduk bawah-bawah. Sampah-sampah. Ikan ni kalau kita baling umpan makanan pun dia nak kena tunggu masuk dalam mulut dia baru dia nak makan. Sebab tu kami panggil ikan manas. Itu ikan siakap yang besar. Di Bali. Ikan gepuk, ikan nyak-nyak. Besar. Ikan ni buat gulai tak ah. Tapi besar. Ikan besar ni tak ada dah. Ni gigit orang. Gigit. Dia bukan kalau kalau kita suruh jari dia gigit. Tapi kalau kita jatuh tu dia tak gigit lah. Sebab dia terkejut dia lari lebih.